Hai, Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Rai. Saya akan mengajar MX hari ini. Tajuk geometry coordinate. Okey, sebelum tu kita kan dekat group open PTTI. Jadi, saya nak semua ajak kawan-kawan pergi masuk ni G-Lite page nak score SPM. Pergi dekat page sana. Dekat sana pun ada banyak video live. Cikgu PTTI ajar. So nak topik apa? Bahasa Arab ada, bahasa Arab, sains, math, sains banyaklah. Apa sains kot? Kimia, fizik semua ada kat situ eh. Okay, so tak sini ada dekat group ni je. Give follow group sana juga. Group nak score SPM. Okay? So sekejap eh. Saya nak tengok apa benda. Hari ni, okay, so hari ni kita nak belajar koordinat geometri. Sebelum tu saya nak tahu clear tak? Macam mana saya nak check ni. Clear tak? Clear tak? Dengar tak saya cakap? Ada ke tidak? Ada Syamimi. Hai Syamimi. Ada eh? Saya nak buka dekat ni sekejap. Page. Ada masalah sikit. Takpelah. Okay. So geometry koordinat ingat lagi tak? Macam mana saya nak tahu komen awak? Kejap eh. Saya start dulu lah. Koordinat geometri ingat lagi tak? Okay, so koordinat geometri yang first kali kita belajar pasal jarak di antara dua titik. Jarak di antara dua titik. Okay, ni subtopik yang pertama. So apa yang kita buat, kita nak cari adalah, okay, contoh kita ada garisan kat sini A, B. Okay, so jarak kat sini, contoh titiknya adalah 1, 2. Okey, titik dekat sini, koordinat dia adalah 5, 4. Okey, so kita nak tahu jarak antara dua titik ni, titik A dengan titik B, jarak dia berapa. Kita nak kena kira. Okey, so jadi formula jarak adalah, okay, jarak sama dengan punca kuasa. Okey, dia ada sini X 2 tolak X 1 kuasa 2 tambah Y 2 tolak Y 1 kuasa 2. Okey, ni formula dia eh. Oh, saya masih tak boleh nak buka ni lagi. Kejap eh. Internet slow kan. Okey, tengok kat sini. Okey, clear eh. Ha. Okey. So ini adalah formula jarak untuk koordinat geometri. Okey, so X2, X1 ni apa? X2, X1 ni kita ambil daripada dua koordinat ni. Tak kisah mana-mana, contohnya yang A kita nak jadikan dia, yang ni X1 ataupun X2, tak kisah. Contohnya yang ni saya ambil ni sebagai X1 lah. So ni X1, bila ini X1, yang ini adalah Y kan, koordinat kan X dan Y kan. So ni Y 1, yang ni X2, yang ni Y 2. So nak cari koordinat dia, nak cari koordinat, nak cari jarak dia, kita kena masukkan je lah. So X2 apa? 5. Okay, punca kuasa. Okay, 5 kuasa 5 tolak 1 kuasa 2 tambah, okay, 4 tolak 2 kuasa 2. So kita akan dapat punca kuasa K, okay, 5 tolak 1, 4. 4 kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. So kita akan dapat 16 tolak 8. Jadi punca kuasa 8 lah, 16 tolak 8, 8, 8, 8, 8, 16. Okay, 8 dan 8, 16. Masih lagi tak ni, okay. So punca kuasa 8 sama dengan 2. Jadi dia punya jarak dia adalah 2 unit. Okey, so itu adalah jarak bagi
Dengar. Okay. Okay, so soalan yang macam ni senang. Kita tengok soalan lain sikit. Okay. Okay, hai Luqman, Daniel dan Syamini. Okay, tak setakat ni? Okay, yang ni saya bagi soalan lain. Saya ada CQ 18 CP. Okay, dia bagi jarak PQ sama dengan 10. Cari koordinat P. Okey, so cari koordinat P daripada PQ kat sini. Okey, jarak ni adalah 10 unit. 10 unit. Okey, sama juga kita guna formula tadi. Okey, kita guna formula tadi. Punca kuasa, sorry, jarak sama dengan punca kuasa tadi. So jarak-jarak kita masukkan 10, kan? Jadi jarak, kemudian jarak sama dengan punca kuasa apa? Okey, so 10 sama dengan punca kuasa. Okey, salah satu ni dia kena di x 1, satu kena di x 2. Okey, contoh kat sini. P ni, apakah koordinat P sekarang? Koordinat P ni dia berada dekat paksi X. Jadi kita tak tahu nilai paksi X. Tapi bila dia berada di paksi X dalam pintasan X, Y dia sama dengan kosong. Jadi koordinat dekat sini dia adalah P, X, Y dia apa tadi? Kosong. So X kosong, eh? Okay, so saya jadikan salah satu ni sebagai X1. Dari 1 jadi X2. So contohnya saya nak jadikan ni, okay, ni X1, Y1, ini X2, Y2. Okay, so kita masukkan dalam formula. Jarak sama dengan patutnya X1, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, so X2 dia apa? X tolak X1 dia apa? 1. Okay, kuasa 2 tambah Y2 dia kosong tolak 8 kuasa 2. Okay. Alright. Hi Danish, thank you. Alright, okay, lepas tu dah tolak, okay, X2 tolak X1 tolak kuasa 2, XY2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, so kita nak hapuskan punca kuasa ni, kita bawa dia pergi sebelah. So maksudnya kat sini akan jadi kuasa 2. So punca kuasa otomatik terhapus. So 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okay, so ini kembangkan dia. X kuasa 2 kita akan dapat X kuasa 2. Okay, negatif 1 darab 2 darab X. So dia akan dapat negatif 2X tambah 1. Okey, 0 tolak 8, negatif 8. So negatif 8 kuasa 2 sama dengan 8. Apa? Negatif apa kuasa 2? 2 lah. 64. Hai. Siapa? Haris. Hai Haris. Kat sini 64, eh. Okay, so kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tambah 65. Okay, 100 ni bawa ke
dapatkan nilai X. Okey. So yang ni kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X, 65 tolak 100 berapa tau? 65 tolak 100 saya tak boleh mencongak. Okey, negatif 35. Okey. So yang ni bentuk kuadratik. So bila bentuk kuadratik, kita terus guna kalkulator, kita dapatkan nilai X. Okey, ada tak yang tak tahu nak gunakan kalkulator? Ni macam locus kan? Ni bukan locus, ni baru jarak. Yes, tapi locus kita akan guna formula jarak. Ya, betul. Hampir tepat. Okey, maksudnya dia berkaitan dengan locus. So nanti kalau masuk soalan locus, kita akan guna formula ni lah. Kena ingat lah tu. Okey. So yang ni kita nak cari nilai X. Sebab apa kita nak cari nilai X ni? Kita nak cari nilai X dekat sini. Bila kita masukkan X ni dekat sini, kan? Kita sebenarnya nak cari nilai X. Nanti dah bagi awak jarak. Yang soalan yang first tadi, dia bagi awak dua koordinat, kita nak cari jarak. Tapi sekarang dia dah bagi awak jarak, kita nak cari koordinat. Sini balik. Okay, so tadi dapat dapat persamaan ni, kita guna kalkulator. Okay, kejap kan? Okay, kita guna kalkulator, masukkan. Saya tak sure nak nampak ke. Pergi dekat EQN and then pergi polinomial. Nampak tak? Okay, polinomial, select degree dia 2. Okay, lepas tu nampak macam ni, masukkan. So X dia 1, negatif 2, negatif 3, 5. Jadi nanti nilai dia kita akan dapat 7 dengan negatif 5. Okay, so X sama dengan 7, X sama dengan negatif 5. Okay, sekarang ni kita nak pilih 7 ke nak pilih 5? Nak pilih 7 ke nak pilih 5? So kita tengok dekat dia punya ni. Graf ni. Tadi lukis ni, lukisan yang bagi kat awak. Okay, so dekat sini X dia positif. So positif maksudnya X dia sama dengan 7. Okay, bukan negatif 5. Okay, so kita tengok bentuk lain sekejap kan. Oh, okay, ini menarik. Awak AB sama dengan BC. Okey, dia bagi tak. Okey, koordinat A. Koordinat A adalah yang tadi kita dapatlah 7. Okay, patah balik. Aku buat soalan baru. Okay, soalan ni macam agak susah sikit. Okay, dia bagi tahu AB sama dengan BC. Okay, sebab ni jarak ni dengan ni sama. Dia suruh cari nilai K.
bandingkan, bukan banding, buat persamaan ni lah sebenarnya. Okay, so sebenarnya KAB kuadrat sama dengan BC kan. Okay, so guna formula jarak untuk kiri dan kanan. Tak sure buat tak ni, saya cuba lah. Okay, so maksudnya kita kena cari jarak ni AB, kita samakan dengan jarak AC kan. Eh sorry, AB sama dengan AC. AB sama dengan AC, ha. Okay, so maksudnya kita kena tulis jarak ni bandingkan dengan jarak ni. Okay, so kita kena make sure kita tahulah kita nak jadikan ni mana satu, X1, X2. Okay, contohnya ni adalah X1, X2. Yang ni kita jadikan, X1, Y1. Ni X2, Y2. Yang ni X3, Y3. Okay, so maksudnya formula dia kita akan buat macam ni lah. Sama ada, tak kisahlah, kita bandingkan je X3 tolak X1 tambah Y3 tolak Y1 kuasa 2. Maksudnya kita kena ambil koordinat untuk yang first tu, kita ambil koordinat. Tak kisahlah mana satu tolak mana satu. Sebab nanti kita akan dapat jarak yang sama juga yang sebelah ni kan. Okey, bagi satu kita ambil antara B dengan C. So X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, okay, faham. So saya kena balik, kita masukkan angka dia pula. Okey, X3 apa? X3 B 3 3 tolak X1 A 4 kuasa 2 tambah, ok, Y3 B negatif 4 tolak Y1 K kuasa 2. Saya rasa saya nak kena sempit mana ni lah. Punca kuasa, okey, sebelah sini pula C dengan A, C dengan A, negatif 3 tolak 4 kuasa 2 tambah, okey, Y dia 4 tolak K kuasa 2. So kita just masukkan je. So ini antara A dengan B, ini antara, sorry, ini A dengan C. Okay, okay, so 3 tolak 4 negatif 1 kuasa 2. Okay, yang ni tahu tak cara cepat untuk kita tolak kuasa 2? Sebab ada orang tak tahu tau. Dia macam ni, negatif 4 tolak K ni kan kuasa 2. Biasa di state student dia buat macam ni, negatif 4 kuasa 2, ok, 16. Negatif K kuasa 2 tambah K kuasa 2. Ok, ni salah. Ni salah. Sepatutnya kalau bentuknya macam ni, kita buat ni 2 kali. Ok, so 2 kali maksudnya dia akan jadi, negatif 4 tolak K darab negatif 4 tolak K. Okay, so negatif 4 darab dengan negatif 4 kita akan dapat negatif 16. Negatif 4 darab dengan negatif K kita akan dapat tambah.
Okey, beza dengan tadi. Tadi dia buat 8K ni tak wujud, hilang. Ha, itu kesilapan biasalah yang saya tengok. Memang suka sangat buat macam tu. Dia tengok ni kuasa 2, oh ni kuasa 2, ni kuasa 2. Tak salah, dia patutnya 2 kali. Ha, itu kena jaga. Okey, lagi satu cara yang cepat untuk kita dapatkan ni adalah, okey, tengok eh, negatif 4 kuasa 2 berapa? Negatif 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, lepas tu, okey, negatif 4 darab dengan negatif K. Darab negatif 4 darab negatif K, kita akan dapat 4K, cikgu. Okey, 4K baru darab dengan K kan? Okey, ni darab pula dengan 2. So 4K ni darab 2. So maksudnya negatif 4 darab negatif K darab 2. So kita akan dapat 8K. Ha, tambah 8K. Tadi kuasa kan? Kuasa darab. Okey, yang tadi kuasa tu kat depan. Kita kuasakan yang belakang pula. Negatif K darab negatif K kuasa 2 berapa? So positif K kuasa 2. Ha, macam tu. Ni adalah cara cepat dia. Share dengan kawan-kawan awak. Okay, so ini adalah cara cepat dia. Okay, saya dah pergi ke tempat lain pula. Okay, so jawapan tadi inilah, tambah 16 tambah 8K tambah K kuasa 2. Sama dengan kat sini pula, negatif 3 tolak 4 sama dengan apa tu? Negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 49. Betul tak? Okey, tak ada orang ya. Okey, 49. Okey, so tambah 4 kuasa 2 16, 4 darab 2, 8 darab negatif K, negatif 8K, lepas tu tambah K kuasa 2. Okay. Macam pelik, kenapa cikgu tak hapuskan dia ni? Saya pun cikgu nak hapuskan. Macam kuasa ni, kan sebab dia ada kiri dan kanan, kita boleh terus hapuskan. Maksudnya kita kuasa 2 kan, gulunglah. So dia automatik akan hapus. So ini ada, okey, so kita dapat tu dulu 1 kuasa 2, ni dah hapus lah, 7 kuasa dah tak ada, kiri dan kanan. So kita dapat 1 campur 16 campur 8K tambah K kuasa 2 sama dengan 49 campur 16 tu 65 tolak 8K tambah K kuasa 2. Okay, so K ni kiri dan kanan ada, kita boleh potong. Okay, so 16 tambah 1, 17. Okay, 8K, negatif 8, buat ke kiri dan akan jadi tambah kan, 8K, 8K tambah 8K sama dengan 65. Okay, 8 tambah 8, 16. 16K sama dengan 65 tolak 17. Okay, 16K sama dengan 65 tolak 17 apa? 48. Jadi K sama dengan 48 bahagi 16. Berapa? 3. So K sama dengan 3. Okay, menarik ya soalan ni. Dia, oh, dia bahaya di mana careless lah. Sebab tu lah dia biasa kena buat satu-satu, kena check betul, salah. Macam contoh salah kembang tadi, dah salah.
Ni memang soalan ni dia tak adalah susah mana. Cuma nak careless tu sangatlah senang. Okay, so hati-hati soalan macam ni. Seronok. Dia memang seronok tapi careless tu senang. Okay. So kita tengok lagi soalan lain. Yang ni bentuk ni macam locus juga tau sebenarnya. Cuma ni kita nak cari nilai X. Okay, saya pergi soalan lain eh. Okay, dia bagi soalan tu, dia bagi AC sama dengan AB. AC sama dengan 2BC, sorry, 2BC. Okay, dia bagi koordinat A 3P, B 2, 3, C 1, negatif 2. Okay, cari nilai. So cara dia sama je. Sama je macam yang sebelah ni tadi. Cari sini eh. Okey ke semua orang? Okay, so cari nilai AC. Okey, so AC sama dengan 2BC. Apa beza soalan ni dengan soalan tadi? Soalan ni dia ada nombor 2 kat depan. Yang tadi tak ada nombor 2 kan. Okay, so AC, AC kita guna formula. Okay, antara A dengan C. Okay, so 3 tolak 1 kuasa 2. Okay, so tambah P tolak negatif 2. Ha, ni kena hati-hati kat ni. Okay, ini adalah careless mistake yang student biasa buat juga. Dia akan terus tetap tolak 2. Ha, sepatutnya dia akan jadi tambah. Okay, sama dengan 2. Okay, B dia apa? Kunci kuasa. Okay, kita tak buat lah. Kunci kuasa B dengan C, antara B dengan C tadi, antara A dengan C. So antara B dengan C 2 tolak 1 kuasa 2 tambah 3 tolak negatif 2 kuasa 2. Nampak ke kuasa? Okay, ha, so ini pun sama. Sebenarnya daripada awal lagi kita dah boleh buang dia punya punca kuasa. Macam mana abang punca kuasa dia letak dalam kuasa 2 kat sini. Tapi bila kat sini kuasa 2, semua ni kuasa 2. Okey, bila kuasa 2, so apa kita letak kuasa 2 tu? Sebab kita nak hapuskan punca kuasa. So hapuskan. So kita letak kat semua eh. Ni nombor 2 kat depan ni kena ada kuasa 2 juga. Ha, jangan tertinggal. Kalau tertinggal, habis salah semua. Soalan senang. Cuma cepat careless mistake, salah lah. Okay, ha, kebiasaannya lah soalan ni. So jangan lebih mudah. Soalan kodek geometri jangan lebih mudah. Memang senang tapi careless. Okay, so 3 tolak 2, 2 kuasa 2 tambah. Okay, P ni patutnya P tambah 2 kan. So kita boleh salah satu lah, tak nak careless. Okay, so ni 4 darab. Okay, 2 tolak 1, 1 kuasa 2 tambah 3 tambah 2, 5 kuasa 2. Okay, okay. So dekat sini kembangkan 4 tambah, okay, P kuasa 2 tambah 2 darab 2, 4 darab P, 4
Okey, tambah 4 sama dengan 4 okay, kita tambah dengan 1 kuasa 2 apa? 1 tambah 25. So 4 darab 26 lah nanti. Okey, so 4 tambah 4 16. P kuasa 2 campur 4 P campur 16. So P kuasa 2 tambah 4 P tambah 16. 4 darab 6 pun 104. Okay, dan sumpah dia bagus sebelah. So dia akan jadi negatif sama dengan kosong. Jadi P kuasa 2 tambah 4 P 16 tolak 104. So kita akan dapat negatif 88 sama dengan kosong. Okay, betul tak ni? Saya takut juga kita ada mistik ni. Hai Zai. Zai share lah, Zai share. Okay. So kita equation dia kuasa 2 2 kuasa 21 4 negatif 84. So kita akan dapat saya salah kira ni. Somewhere. Eh, 4 campur 4 kenapa 16? 8 lah, kan lah agak lah. Saya pergi darab tu dia So, 8. Okay, 8 tolak 100 4 8 tolak 104. Okay, kejap. So dalam meter cari dua satu empat negatif satu. So x kita akan dapat 8. So p kita akan dapat 8. P sama dengan negatif 2. So je 2. Okay. So jawapan dia kita ambil yang positif ke negatif? Dulu betul ni sebenarnya. Kita ambil yang positif. Okay, so kita akan dapat dua nilai P. So itu sahaja untuk hari ni. Hari ni kita belajar pasal jarak dan cara titik. Nanti untuk next live, insyaAllah saya buat titik tengah antara dua titik dan seterusnya lah locus. Okay, so sebelum saya akhirkan, yang ni adalah bentuk locus juga. Maksudnya kalau awak tahu jarak antara dua titik ni, bentuk yang macam ni kita akan guna untuk locus. Cuma beza locus dengan soalan ni adalah yang ni kita akan cari nilai. Locus nanti dia tak akan cari nilai, kita akan dapat persamaan je. Maksudnya tak adalah, kita tak akan dapat P sama dengan apa, apa sama dengan apa sama apa. Tak ada, tak ada nilai lah. Kita akan just dapat satu persamaan. Locus maksudnya kita akan dapatkan satu persamaan. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Jangan lupa untuk follow ataupun share. Masuk grup Nak Score SPM, share dengan kawan-kawan awak. Saya harap apa yang saya ajar ni bermanfaat. Duduk dekat rumah, jangan keluar, stay at home. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.